Okay guys, welcome back to my channel guys. Cairo underscore 463. Okay, macam biasa projek aku ni ditaja atau disponsor oleh Thaicom. Okay, untuk part kali ni aku akan sambung dengan pemasangan head dan block. Aku akan tunjuk lah macam mana aku pasang. Okay, sebelum tu kalau korang nak dapatkan barang-barang Thaicom, korang boleh tengok dekat description yang aku tulis kat bawah ni. Ada link Shopee Thaicom, korang boleh order barang melalui situ. Okay, tanpa lengah-lengahkan masa, jom kita start guys. Okay, untuk piston, okay, aku memang dah siap pasang. Jadi, okay, aku tak boleh nak buka balik. Aku malas nak buka balik. Okay, sebelum korang pasang tu nanti dekat piston ni, okay, dia ada clip G. Okay, korang masuk dulu clip G ni. Lepas tu dia ada 3 piston ring. Yang satu warna hitam, warna putih, dan last sekali yang kecil-kecil tu. Yang kecil-kecil tu bawah sekali. Lepas tu yang hitam nombor 2, dan yang atas sekali adalah warna putih ataupun warna keru macam inilah. Okay, dekat piston ring nanti kalau korang beli, korang akan nampak beza dekat situ. Lepas tu kalau belah tulisan dekat ring tu, korang kena perhatikan depan belakang. Belah depan atas tulisan tu, okay, korang kena menghadap ke depan. Ke depan lah maksud dia. Okay, jadi dan sebelum korang masuk tu, korang kena hubung minyak hitam di keliling dia. Ini aku dah hubung minyak hitam. Okay, dan dekat tepi ni pun korang kena hubung lah untuk mengelakkan jam. Jadi tanpa lengah-lengahkan masa, kita pasang guys. Okay, untuk projek kali ni aku pakai gasket 3mm. Okay, spacer dia 3mm. Kalau ikutkan, kita kena pakai 6mm punya spacer, sebab aku dah auto piston bagi rendah. Aku tak ada nak tunjuk lah sebab aku dah auto dulu. Tapi tak apalah, untuk aku cakap je, untuk korang faham. Korang pun boleh faham kot. Okay, kejap lah aku. Aduh mak, susah hanya masuk ni. Ayuh, apa benda ni? Kejap guys. Ayuh. Oh susah eh. Kejap eh. Selalu aku masuk senang. Senang pun. Okay, untuk rantai kecil pula aku pakai rantai kecil 92mm by Thaicom juga. Rantai kecil ni memang sesuai untuk jet 3mm. Keluaran Thaicom lah. Korang boleh beli ini untuk rantai kecil ASY je aku pakai, sebab kita pakai gigi semua ASY. Okey, untuk pasang ni, okey, ini tensioner ni ada jual untuk PMP ASY punya lah. Dia hanya pegang pada itu. Aku ada tunjuk dalam episod lepas. Jadi okey, sekejap eh. Ui, susah ni. Ini kena ngamkan dulu. Okey, 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 untuk pasang ni, mesin ni rapat sini kamera. Okey, tak nampak sangat kot. Okey, korang kena masukkan balak piston ni dekat pin rod. Okey guys. Macam tu. Lepas tu masuk saja macam tu. Okey, dan dia ada satu clip lagi. Untuk clip piston, kita kena pasang untuk sekejap eh. Dekat belah sini pula. Untuk mengelakkan balak piston tu daripada terkeluar lah. Ini kalau pemain lain ni mungkin dia akan pakai player mesin tirus. Aku dekat sini player mesin tirus aku rosak lah. Tak tahu kenapa pula. Aduh, barai pula. Jadi aku pakai je yang ni. Jadi masuk guys. Dia kena masukkan. Dia ada lubang dekat tengah tu. Dia punya lorong. Okey, sekejap. Aku try pusing dulu. Betulkan sikit. Okey, ngam. Maksud dia situ dah masuk. Guys. Okey. Masuk lah tu. Okey, jom kita pasang. Tarik je sini. Okey. Ayo. Tak nak keluar pula nanti cik ni. Hei. Kenapa pula ni? Okay. Hey, dia lari guys. Keluar pun. Okay, macam ni je. Okay, korang tolak dia masuk dalam. Okay, betulkan balik. Okay. Itu saja, macam itu je. Masukkan. Okay. Bila korang dah masukkan, okay, lap balik minyak hitam yang dah keluar ni. Okay, lap belah depan je lah. Belah belakang jangan lap. Itu kalau korang lap boleh jam lah. Aku biasanya aku akan lap belah depan ni. Okay, jom kita pasang lagi. Okay, kita masukkan dia punya tensioner bawah. Ni wave 125 nya. Just masukkan. Okay, ini lidah dia lah. Okay, masukkan. 6. Ada rambut siapa pula ni? Aku tak tahu. Okay, gasket pula. Aku menggunakan gasket copper. Tapi ini aku dah pakai. Tapi boleh pakai lagi, sebab dia tak ada rosak apa-apa lagi. Tak ada pun pecah ke apa. Boleh pakai. Okey, jom kita pasang. Okey guys, kita nak sambung dengan pasang head. Okey, tadi terskip kejap sebab aku punya phone tiba-tiba lag. Okey, sekarang kita sambung. Okey, ini gasket head. Aku dah hubung dengan gasket apa semua dah. Okey, kita masukkan kat sini. Okey, dah pasang. Okey, kita pasang saja head macam ni. Untuk aku pakai valve size 2630. Tepi ni aku dah siap welding lah, sebab piston kita besar. Tak untuk mengelakkan bocor, aku welding. Okey,
Okey guys, kita pasang pula dengan marking cam. Opa Gundam style. Okey. Untuk marking cam, okey. Benda ni, okey. Nak cari marking cam senang je, kosong O ni belah depan. Okey. Kita masukkan dulu. Betulkan dia punya nanti kecil tu. Sekarang baru kita tengok marking dia betul tak betul. Okey, jap. Rantai kecil ni kita kena tengok balik lah. Oh, ngam-ngam. Guys, memang cun lah rantai kecil ni. Memang betul untuk jet 3mm. Jadi marking dia dekat sini, korang kena cari dia punya T. Dia ada T dekat sini. Aku punya tapak ada 3 dah ni, aku buat lekuk. Sebab aku dah tengok piston yang paling tinggi dia tentang mana. Okey, last kali ni. Okey, marking cam. Okey, korang kena tengok dia straight. Ini. Okey, ini. Oh, ini lari sikit ni. Ini ke bawah sikit. Sekejap eh. Kita try larikan satu mata. Aku tak tahu sangat lah tengok marking cam ni, sebab ini aku baru buat takut lain. Jadi kita kena try satu-satu dekat mana yang dia ngam. Aku kena larikan satu mata ke atas. Okay. Ini dia punya ngam. Dia straight, okay. Dia straight hala ke depan. Okay guys, jom kita pasang dia punya ni pula. Tensioner. Tensioner aku menggunakan tensioner manual. Okay guys. Manual ni maknanya adjustable lah. Dia buka auto. Jadi kita lap dulu. Ada bekas minyak hitam lagi. Okay. Tensioner adjustable ni memang banyak jual kat kedai lah. Jadi kalau korang nak pakai manual punya apa tensioner ni, korang boleh pergi kedai cakap je nak tensioner manual. Untuk wave 125 ke apa ke, apa-apa dia ada jual. Okay. Aku buka gas sikit dulu. Okay. Kita masukkan dekat sini. Okey, skru dia yang ni ikat kan. Okey, ikat terus. Tak payah terlampau ketat pun tak apa. Ketat-ketat biasa saja. Okey, ini longgarkan dulu. Dan kita kena ikat dulu skru cam. Skru cam guys. Okey. Ikat dulu. Pastikan marking tu dah betul ya. Jangan korang main ikat je marking entah ke mana, kan nanti start-start nanti bengkok valve naya. Okey guys. Okey ngam. Lepas tu, ok, ni rantai kecil ni kendur. Ok, kita adjust dia punya tensioner lah. Ok, naikkan ni akan ada atas sekali. Kendur. Korang pusing je benda ni sampai dia satu masa nanti dia akan stop. Tang situ, dia akan stop. Ok, dia stop tang situ maknanya, nampak. Ok, ni kendur. Boleh tengok kendur. Aku goyang situ pun nampak. Ok, ni dah keras, kita nak tolak pun tak boleh. Sikit. Jangan terlampau ketat eh. Sebab nanti dia akan makan batang tensioner. Tensioner guide lah. Okay. Benda ni okay. Dah macam tu, kita cari dia punya ini 14. Mana 14 aku kan? Okay, ada sini. Okay, kita ikat sahaja saja. Ikat je. Okay, dah ketat. Nanti kecil korang pun ngam. Ngam-ngam cun punya. Kalau korang nak adjust lagi sikit pun boleh. Untuk bagi dia lebih tegang sikit. Korang longgarkan balik. Okey. Dan adjust lagi sikit. Dia ketat semula. Ngam. Ngam guys. Mantul guys. Okey. Nanti aku akan pasang tutup tepek dan semua ni lah. Okey. Stay tune guys. Okey, sebelum tu aku terlupa. Okey. Kita pasang dulu. Ini ya, tutup ni. Okey. Tutup ni dia ada skru dia belah sini. Okey, aku selalunya akan ubur gang gasket juga lah kat skru ni. Untuk mengelakkan bocor. Selalunya orang tak ubur, aku ubur je. Untuk selamat. Selamatkan dia daripada bocor. Aku letak lah. Okey, ini gasket dah ada. Okey. Dia akan lock kat sini. Masuk skru tu dari belah sini dan ketat saja.
Okey, ngam guys. Okey, jom kita gantung enjin. Okey, stay tune guys. Okey guys, ha, aku dah gantung enjin aku. Ha, aku tak sempat nak tunjuk sebab tiba-tiba bateri phone aku habis tadi. Jadi aku sambung terus. Ha, aku dah pasang dah gantung enjin apa semua. Aku dah pasang tutup tepek apa semua. Aku dah adjust set tepek apa semua. Okey, jom kita pasang wiring. Okey, untuk bennet ni, okey. Wiring dia just ikut warna saja. Okey, warna kuning dengan warna kuning. Okey, sekejap eh. Aku nak kena tengok balik mana pin dia. Ayo. Ini kita pakai. Okey. Okey, kita dah sambung. Okey, warna kuning dengan warna kuning, warna hijau dengan warna hijau. Mana warna hijau? Okey ni. Okey, kita sambung saja. Oh, warna hijau ni tak fit. Jadi kita kepik dia sikit. Okey. Sambung ikut wire, ikut warna saja. Tak payah nak tukar-tukar warna ke apa ke. Senang je wiring ni, dia tak susah sangat pun. Terlampau senang lah. Ha, kalau korang nak pasang sebab dia ikut warna, dia ada warna. Okey, warna biru dengan warna biru. Hey. Sekejap ni guys, dia fit sebab dia baru lagi. Oh, alamak, terbengkuk pula. Eh, susahnya. Okey. Ah, tak apalah. Aku malas nak sambung, nanti aku sambunglah. Okey, dia just ikut warna je benda ni. Okey, jom kita pasang carburetor by Tycom. Okey, carburetor aku menggunakan carburetor PWK28mm dan dia punya UFO aku pakai Tycom juga. Ada keluar kan? Okey, jom kita pasang. Okey, ini bentuk UFO dia. Oh, memang nice lah. Okey. Nampak dia punya kualiti dia. Tahan. Okey. Dia siap bagi skru Allen key untuk korang pasang kat sini. Okey, just pasang macam biasa. Okey, kejap cari Allen key. Okey, jom kita ketatkan dia. Ha, just pasang je macam biasa. Korang nak ikat tu jangan terlampau ikat terus sebelah terus ikat ketat eh. Ikat sebelah-sebelah dulu. Macam biasa, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Ya, come on guys. Okey, kita dah ikat sini. Sambung pula dengan belah sini. Okey. Tu dah ikat. Sambung balik belah sini. Okey, jangan ketatkan dulu. Okey. Kita ikat sini. Okey. Dan kita ketat terus belah sini. Sikit-sikit eh, jangan terlampau terus. Ketat je, okey. Okey. Okey, dah ketat. Okey. Aku akan menggunakan gas gam gasket untuk aku sapu di sini. Sekejap kita try dulu kita nak kali belah mana. Okey, kita akan kali belah sini kot. Sekejap kita try. Okey, ini carburetor dia. Carburetor Tycom. Dia ada kod dia kat sini untuk Tycomnya, ori Tycom lah maksud dia. Tak tahulah kalau ada yang lokal kan. Okey, kita try. Okey, kalau sini, sini. Okey, aku akan buat sini kot. Aku akan buat sini. Okey, jom kita ubuh. Kan boleh sikit. Ubuh kat sini lah. Okey guys, stay tune. Okey, kita ubuh dengan gasket dekat sini. Untuk mengelakkan bocor. Sepatutnya dia ada oil seal tapi aku tak ada oil seal tu. Jadi aku ubuhkan gasket je. Untuk jalan selamat. Okey guys. Pasang je. Okey. Dan kat sini pun okey, aku akan kalih tadi ke mana eh? Ke sini. Okey. Ubuh sikit lah. Okey, dah tu korang je sikat, aku pakai skru 8 lah. Korang tak pakai, tak boleh pakai 10 tau. Dia kena pakai kepala 8. Sebab tempat dia fit sempit. Okey, je sikat kan. Ha, kita bersambung dengan carburetor. Ha, okey, carburetor aku menggunakan carburetor Tycom ni tadi. Ha, macam aku cakap tadi. Okey, bila korang beli carburetor ni, dia akan bagi sekali getah biru ni. Getah biru ni tahan sikit daripada getah hitam sebab dia tebal sikit. Okey. Lawa dia punya cutting sebab ada merah-merah apa semua ni. Okey, jom kita masukkan.
Okey, aku dah masukkan. Okey, jom kita ikat dia punya pengikat ni. Okey guys, aku dah ikat. Okey, carburetor pun tak bergerak sangat dah. Okey, jom kita pasang dia punya float. Okey, dia akan bagi benda ni. Ni penutup dia lah. Okey, kita tengok macam mana aku pasang. Okey, macam ni. Aku masuk je. Okey, kemudian aku masukkan benda ni. Okey, dia ada kat sini ada lubang dia. Okey, tahan kat sini. Okey, dan masukkan. Macam ni je guys. Senang je benda ni. Dia tak susah. Okey. Okey, dah masuk dah. Okey guys, lepas tu kita masukkan je dekat sini. Okey, carburetor ni asal dia ni memakai main jet saiz berapa tadi lah. Aku lupa lah. Tapi dia ada bagi free gift main jet. Ni. Main jet needle apa semua lah. Pilot. Dia ada bagi. Aku ini aku set untuk main jet 120 dan pilot saiz 32 yang dia bagi. Yang siap ada dalam carburetor ni 3-4 dan main jet size 1-1-5. Jadi aku tukar untuk yelah itu aku punya cara check. Kalau komen lain kita tak tahulah macam mana dia orang set, kita tak tahu. Jadi itu cara aku sendirilah. Okey, jom kita pasang dia. Okey guys, macam biasa ketat sikit-sikit. Okey, ketat sini. Okey, jom kita ketat terus. Sini. Okey guys, itu saja. Ha, senang je nak pasang carburetor ni. Okey, masukkan dia. Oh, dia ada bagi getah ni untuk tutup. Bagus. Okey, jom kita tengok macam mana aku pasang. Okey, aku akan buat sini. Akan pasang dan buka ni. Okey guys, siap akhirnya. Ha, jom kita tutup. Kita try dulu throttle ni. Okey, ngam. Okey, ngam ah. Okey guys, itu sahaja. Dia tak susah pun. Pasang. Okey. Ngam. Memang cool. Okey. Jadi, jom kita sambung dengan pasang sprocket belakang. Itu nantilah. Nanti kot. Aku akan pasang untuk manifold exhaust dulu. Okey guys. Okey. Jom. Okey guys. Bersambung dengan sebelah sini. Aku nak pasang manifold exhaust dan coil. Okey. Coil aku menggunakan. Coil dari Tycom. Oh. Cutting dia dengan power. Aku rasa macam api kuat ni. Tak tahu kita tak try lagi. Tapi aku rasa api kuat. Memang tentulah. Okey, ini brand Tycom. Okey, korang boleh beli dekat Shopee Tycom. Aku ada tulis dalam description dekat bawah. Come on guys. Okey, aku ini pun dah lewat malam tapi aku tetap nak siapkan geram aku. Okey, cara pasang dia senang je. Okey. Macam ni. Okey, korang just lock dia dekat sini. Okey, kejap aku tunjuk. Okey. Aku lock dekat sini lah. Okey, dah lock. Kejap dia sikit. Oh, Allah. Kejap tu. Okey. Kali dia tak payah ketat lagi pun tak apa. Sekarang kita nak adjust dia. Okey. Dan okey, untuk wire pula. Okey. Kalau wire asal korang, okey, dia ada dua wire. Wire asal korang, okey, korang terbalik kan. Kalau yang earth, korang terbalik kepada api. Api, korang terbalik kepada earth. Lepas tu pasang dia. Okey, untuk clip ni, korang dah terbalik kan. Dia akan masuk kat sini clip. Lepas tu yang ini, bagi aku senang je. Okey, aku macam ni je. Aku akan pasang dekat sini. Dan aku akan ikat terus. Ikat kuat-kuat. Lepas tu nanti aku akan balut guna black tape lah untuk mengelakkan daripada bocor guys. Yelah api tu kan klien ke sini, ke sana, ke sana, ke sini. Dia short, dia boleh jadi tak hidup juga lah. Okey, aku akan okey, aku cabut balik ni untuk aku ikat benda ni guna kuat apa, black tape. Okey, kejap eh. Okey, kita sambung. Okey, aku nak balut kat sini untuk mengelakkan api tu daripada terbocor ke tempat-tempat lain lah. Okey. Tak tahulah kalau pemain lain buat macam mana kan. Tapi jenis aku macam ni je. Okay, aku akan balut sini. Balut lebih sikit. Tak apa. Baru berapa kupang je. Apa black tape ni. Berapa sen je. Jangan terlalu kedekut. Nak beli. Tak payah balut. Dekat. Kalau anda tak boleh start. Kenapa tak boleh start hantar pemain. Padahal benda ni je. Aku hari tu ada buat kat foto member aku. Dia pergi ride. Lepas tu dia tak balut benda ni. Wajah tu tercabut. Memang api tu dah. Klien tak boleh start. Okay, dah.
tu ketatkan saja. Sini. Dan masukkan ke bawah. Okey, yang ini sama boleh. Okey, itu saja. Senang je cara pasang dia. Okey, lepas tu sini nanti sambung dengan koi pula. Tapi mungkin ini aku akan potong, bagi pendek sikit. Agak ni eh. Ya, yeah, aku potong terus. Aku dah tahu aku pakai yang pendeknya. Aku okey, fungsi kita potong ni untuk cepat rapi tau. Setengah orang tanya kenapa potong, kenapa potong, biar aje panjang. Ini untuk cepat rapi. Kalau korang tak potong boleh juga, tapi kalau potong tu lagi cepatlah sikit api kot. Sebab wire dah jadi pendek. Bagi aku macam tu. Tak tahulah pemain lain dia cakap apa. Okey, kita nak sambung. Masukkan benda ni. Sepatutnya koi plug ni, apa, kepala plug ni ada getah ada dekat sini untuk tak nak bagi air masuk. Esok aku akan tukar koi, apa, kepala plug baru. Jadi untuk sekarang aku masukkan saja. Okey guys, kita sambung dengan part manifold. Okey, aku pakai manifold size 32mm, manifold wave. Wave 125. Okey, sini. Okey, ada gasket dah. Aku memang dah letak gasket. Okey, itu sahaja. Senang je guys, tak susah. Okey, kita akan pakai try pipe ni dulu. Nanti kita akan try gandingkan dengan Ezra apa. Sebab sekarang aku pakai jersey Yoshimura biasa. Sebab yalah, bagi aku nak beli Ezra baru, ya kita buat ikut kemampuan. Bagi aku tak minat nak beli, membazir duit untuk beli Ezra baru. Ezra yang ada tu pun dah lepas. Aku pakai je Ezra dulu, aku tak nak try Ezra lain. Okey, kita pakai dulu. Dan okey guys, sebelum tu aku nak cakap, okey, yang mana belum subscribe boleh subscribe dulu untuk tengok di episod depan apa pula yang akan terjadi. Okey guys, aku rasa untuk hari ni cukup setakat ni. Nanti aku akan sambung dengan next episode untuk pasang ring Taicom, dan aku akan start engine aku. Nak dengar bunyi dia macam mana? Tunggu dulu guys. Okey, stay tune. Jangan lupa like, share dan subscribe. Dan terima kasih kepada pihak Taicom lagi sekali sebab dah sponsor aku untuk projek kali ni. ES5, engine ES5 Headblock Wave 125. Okey guys, thank you dan selamat bermain motor. Okay, bye-bye.